Mama pagi, halo. Nge-like, kalau misalnya nge-like bilang ya guys. Oh, besok aku grad. Saran pose dong. Gini. Ayo tak kata. Sin PC, cie. Iya dong. Siapa nih yang PC sama aku? Halo kak, terima kasih atas diskobolnya. Halo semuanya yang baru datang. Aku kak Pao. Aku enggak. Kamu enggak vece. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Aku vece. Oleh baca komen aku. Ya kak. Halo, terima kasih kak diskobolnya. Besok sekolah Oyin. Enggak, besok Sabtu. Aku show Aita Kata besok. Kalian nonton enggak? Ada yang verif gak sih? Besok. Oke guys, aku mau jiko dulu ya. Oke. Semangatku full terus. Gas. Oyin, halo semuanya, kak Oyin. Terima kasih. Halo kak, terima kasih skobolnya. Terima kasih kakak, diskobolnya. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Only love you, tapi kita segender. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Guys, aku tuh pengen nyalain lampu kan. Cuman lampu aku ini tuh belum aku cas. Jadi kayak nanti mati lagi nih. Tunggu ya. Ntar mati. Tuh kan mati. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Aku ferry tomorrow sebelum balik Singapura. Hehe. Oke. Okay. We'll see you. Halo. Oyen pilek kah? Enggak. Olin hoodie-nya keren, terima kasih. Ini hoodie aku selalu pakai ke sekolah. Aku ini siapa? Kamu itu orang. Halo anime versi nyata. Olin belum ngantuk belum? Olin apa kabar? Baik. Esther sama Erin Lin. Kapan-kapan ya? Emang dia mau? Len, kapan Pak Pramuka? Aku kemarin mau Pak Pramuka kan? Cuman aku lupa, aku ketiduran guys. Mau kakak? Olin pose 3 kali. Oke, aku pose 3 kali ya. Udah ya. Kacamata yang gak ada kacanya. Benar sekali guys. Ini kacamata andalan aku. Ini gak ada kacanya. Kayak aku suka aja sih pakai kacamata tanpa kaca. Kawaii, kalian semangatin aku dong. Semangat ya kakak. Besok sekolah kalian enggak. Kalian tangan aku lagi sakit. Kena bola. Makanya hati-hati, udah diobatin belum? Olin semangatin aku Senin mau uji kompetensi. Semangat ya. Jangan pakai kacamata yang lain. Kenapa? Kenapa? Olin udah mam belum? Sudah. Aku sedih Olin. Kenapa aku sedih? Udah, aku udah makan semuanya. Halo kak, terima kasih atas kebongnya. Biar cantiknya sempurna. Jadi kalau misalnya aku gak pakai kacamata, berarti cantiknya gak sempurna gitu. Lagi apa Lin? Lagi SR.
jangan begadang ya. Kakak juga jangan begadang ya. Kangen. Tau gak sih guys, aku mau cerita tau. Kemarin kan aku lagi sama Nala kan. Aku tuh lagi belajar, kita lagi belajar bareng. Terus habis itu kita lagi bercanda. Nah, pas bercanda itu tuh kan aku ketawa dong, aku senyum kan. Nah, terus habis itu yaudah dong, kalau aku senyum kan kayak gigi gini kan. Terus dia bikin kayak lelucon gitu, kayak dia bikin apa ya? Memperagain mulut aku. Tau kayak nyebelin banget. Lain sama aku, halo. Gak fair, Yif. Kenapa kok bisa? Sampai kapan kita ketemu nih guys? Lain semangatin aku besok mau ujian. Semangat semuanya. Halo guys. Guys, bentar guys, kayak ada kendala gitu. Terima kasih kan untuk diskobolnya. Bentar guys, ini kenapa screen aku kayak ngezoom gitu ya? Sampai ketemu di Eta Kata Olen. Oke. Saya bertemu ya guys Eta Kata besok. Olen, Olen kalau capek istirahat ya. Siap, kakak juga istirahat ya kalau capek. Jangan dipaksain. Mana coba hasil gacha kamu, Olen? Masa nanya sih, kan aku udah post di X. Gimana sih? Olen jangan lupa makan. Iya, aku tadi udah makan. Oh iya, besok minggu aku ultah. Happy birthday in advance ya, kak. Kalian mau lihat hasil gacha aku tadi? Bentar ya. Kayak agak jauh gitu. Oh, gak bisa diambil. Bentar guys. Tadah. Lucu gak? Lucu gak? Lucu gak? Lihat ya. Oh ini yang mirip kamu. Iya, tau gak sih tadi kan aku beli sama temen aku kan. Terus habis itu dia bilang kayak iya matanya mirip kamu. Terus aku kayak hah? Emang iya? Oh mirip. Terus saat ini bisa dicopot gitu. Jadi kayak tersendiri. Sama-sama ngantuk. Ya, makasih ya semuanya. Mirip. Halo kak, terima kasih atas diskobolnya. Dadah. Terus, fun fact, itu bisa copotin kepalanya. Jadi, kalau misalnya kayak aku beli lagi nih figurin ini kan, jadi aku tuh bisa lepas pasang kepala gitu. Jadi aku bisa mix and match. Halo kak, terima kasih atas kebolnya. Lucu kak. Seneng banget sih hari ini aku bisa ini dapet. Cak. Halo. Jam begadang yang lain. Oke. Kamu juga jam begadang ya. Yang punya lebih lucu. Oyin emot Nacia. Gak bisa. Susah. Cuma bisa Nacia doang. Sampai kapan showroom, Lin?
Sekarang jam berapa? Jam 10.19. Aku paling sampai 10.30, 10.40 mungkin. Najis Ani itu ya, Lin? Enggak sih. Dia lucu, lucu banget. Lin, aku sakit ya, pengen begadang. Gak boleh lah. Masa sakit mau begadang sih? Jangan begadang, biar cepat sembuh ya. Belum suka dongin. Suka. Bentar banget, masih kangen nih. Oh ya. Aku biasa tidur jam 3. Hah? Sumpah. Guys, jangan tidur malam-malam dong. Shaolin, Rabu besok Pak Pramuka. Siap, kalian ingetin aku terus ya. Aku suka lupa. Jadi aku kayak pulang sekolah terus aku langsung kayak tidur gitu. Olin, aku kangen. Kangen juga sama kalian. Lin, makan mie sambil kayang sehat gak? Apa sih pertanyaannya? Lucu banget ya. Halo Kak, terima kasih skobolnya. Pertanyaan yang aneh, tapi oke, aku akan jawab. Sehat banget, guys. Lin, doain ya, semoga aku dapat kerja. Amin. Semangat besok. Terima kasih. Kak Olin, halo. Olin matanya lucu. Olin kumaha damang? Well, Yin main apa? Kemarin gimana? Meet and greet seru ga? Seru banget. Aku pengen ceritain deh dikit tentang meet and greet. Kemarin kan aku pas meet and greet aku nggak sempet live tuh, karena emang lumayan hektik kan. Jadi kayak maaf banget. Halo Kak, terima kasih untuk discoverynya. Jadi maaf ya kalau misalnya ada beberapa komen yang gak kebaca. Jadi itu pas meet and greet itu aku sekamar sama Ripka. Jadi ya udah, terus habis itu pas hari meet and greet itu jujur seru banget, karena kan itu pertama kali kan aku lihat juga kakak-kakaknya gimana mereka kayak mempersiapkan diri untuk meet and greetnya. Dan jujur aku kaget, maksudnya kayak apa ya, pas aku datang tuh benar-benar ramai banget di venue-nya. Dan aku kan sesi jalur pertama, dan itu tuh kayak apa ya, seru gitu loh. Maksudnya kan aku belum dengar kayak apa ya, pengalaman dari teman-teman segenerasi aku, karena aku paling pertama sama Erin sama siapa lagi ya tuh, aku lupa deh. Tapi intinya kayak seru banget, really fun, like a new experience for me. Terus habis itu ada two shot and meet and greetnya. Aku ketemu kalian semua yang di sini. Makasih banyak ya semua yang sudah datang dan support aku. Terus dukung dan mohon doakan ya. Energi berasa bentar banget. Iya. Makanya para ngeprank malah ganti tema baju. Maaf ya. Kakak pakai baju juga bagus kok. Cocok. It's fine, gak apa-apa. Fans far, gak apa-apa guys yang fans far, aku doain. Kan nanti teater mau dibuka di Surabaya dan Yogyakarta. Jadi ntar kita ketemuan. Udah maaf ya, cebel ini gak dapet. Kok bisa? Makasih ya, hehe. Kapok gak ketemu kita, Lin? Enggak sih. Kalian tuh apa ya? Kalian tuh kayak aktif di sosmed, tapi aktif banget di in real life gitu. Kayak walaupun di sosmed kan kalian ngetik-ngetik gitu kan. Masa aku enggak tahu, masa kayak kalian gimana ekspresinya gitu kan. Terus kayak aku lihat kalian secara langsung terus kita ngobrol, itu kayak flow itu kayak apa ya, halus banget deh intinya. Karena kita belum pernah ketemu kan, itu pertama kali ketemu gitu. Aku di in real life introvert banget. Masa? Kemarin aku off air di Tegal. Oh ya? Kalian nonton off airnya ya? Beberapa. Ngerapat sempat tuh shot. Gak apa-apa kak.
Beda banget ya sama di VC. Lumayan beda. Kalau di VC itu karena apa sih, mungkin gara-gara internet juga kan, kayak mungkin lag atau apa gitu. Tapi kalau misalnya ketemu secara langsung tuh seru banget sama para pelindung. Why me? Olin mirip Kamasha. Emang iya? Lin gabut ngapain ya? Kalau gabut tidur. Kenapa live-nya malam? Karena kalau malam itu seru. Lin, aku bobok dulu ya. Oke, okay, bye bye. Good night semuanya yang sudah mau tidur. Oh, Lin, outfit kamu pas itu shot bagus banget. Emang iya. Aku pas itu aku juga ceritain ke yang ikut Beat and Greet. Kayak outfit aku tuh bener-bener kayak gak well prepared banget. Kayak itu tuh hari habang aku beli. Halo Kak, terima kasih di skubalnya. Jadi tuh kayak hari ha banget aku belinya. Jadi kayak gak prepare banget sih. Dan aku juga kayak, aku suka outfitnya, cuman kayak gak suka itu banget gitu. Just fine. Oyen, makanan favoritnya apa? Aku suka banyak tau sebenarnya. Kayak akhir-akhir ini tuh aku suka makan yang kayak asin-asin gitu. Terus aku juga suka makan-makanan manis. Kayak aku kayak lagi suka banget sama makan es krim. Kayak aku tuh hari ini udah makan 3 es krim. Suka gado-gado ya? Suka. Aku kemarin baru makan gado-gado. Olin lopi sekebon es terus. Karena cuaca panas banget gak sih? Iya, sumpah panas banget. Sepanas itu. Kayak walaupun kayak gak panas, tapi cuacanya itu, hawanya tuh kayak panas gitu. Jadi martabak manis atau terang bulan ini? Maksudnya? Sering makanan khas Jakarta dong. Apa ya, gak tau sih. Si aku semuanya juga suka. Jangan memek nanti batuk. Siap. Kamu anaknya Kak O'Neil. Iya, mamaku Mami Indah. Kamu suka makan makanan pedas gak? Suka, kadang-kadang. Oh, gimana rasanya makan sate ikan? Guys, jadi kan aku foto kan sate ikannya. Sebenarnya tuh aku namain sih, misal aku biasanya kalau misal makan itu tuh aku biasanya bilang tuh sate ikan kuno. Dan sebenarnya tuh kayak sate jellyfish namanya. Itu enak banget, guys, please cobain ya. Enak-enak banget. Halo, halo semuanya. Kamu suka makan makanan asam gak? Suka banget. Suka banget. Aku tuh suka makan apa sih yang putih-putih gitu, kiamboy. Mana fotomu sama Kak O'Neil? Guys, jadi pas meet and greet itu aku lagi kumpul kan sama teman aku, lagi mau foto-foto. Terus habis itu ada Kak O'Neil. Terus habis itu Kak O'Neil bilang, "Oli, nanti kita foto bareng ya," gitu. Terus aku bilang, "Oh, oke, Kak O'Neil," gitu kan. Tapi gegara emang sehektik itu, jadi kita gak sempet foto, guys. Kesel gak? Favorit seragam sekolah kamu apa, Lin? Kayaknya aku pernah ceritain deh, aku tuh suka seragam pramuka. Your hand so gantung. What do you mean? Oh iya, semangatin aku mau turnamen. Semangat guys, mau turnamen. Eye contact politik. Oke, okay. Coba ya. 3, 2, 1.
Olin, aku boleh begadang nggak? Nggak boleh guys, stop begadang. Kalau nanya lagi, kesel ya. Jangan begadang ya semuanya. Apa sih ini terlalu... Hai semuanya, kok ada yang pada baru datang sih? Telat nih. Ibu peri angkat aku jadi anak. Kan kalian semua anak-anak aku, peri-peri kecil. Tapi gimana dong kalau ibu begini jadinya begadang terus? Jangan begadang sih, makanya bangun pagi biar ngantuk nanti malamnya. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Aku biasa gitu tau. Kayak kalau misalnya aku gak bisa tidur di malam hari, aku tuh biasanya bangunan tuh bangun pagi-pagi. Terus pagi-pagi aku bangun tuh biasanya aku keliling-keliling gitu, kayak olahraga. Halo semuanya. Olin suka durian gak? Aku suka durian. Aku suka durian pancake. Itu enak banget. Olin suka kangkung gak? Suka banget. Aku guys, kalau aku makan Padang, aku tuh suka banget pesen daun pepaya. Daun pepaya plus rendang, itu enak banget. Kayak seenak itu. Walaupun simple topik lagi toppingnya, tapi enak banget. Pilih warna biru atau hitam? Aku pilih warna biru karena warna biru lah kesukaan aku. Olin kalau yang ngantuk tidur aja. Aku belum ngantuk guys. Daun singkong pepaya itu apa sih namanya, aku lupa. Daun singkong atau pepaya? Olin besok aku bisa deh congratulation ya guys. Oh ya, buat Cilin juga, congratulation Cilin. Keren. Aku juga udah mau cepet-cepet lulus aja tau. Kalau dia makan nasi pada pakai tangan atau sendok? Pakai tangan. Biasanya bobo jam berapa? Aku biasanya bobo jam 10 sih sebenarnya. Kadang jam 10, jam 11 gitu. Kita harus hidup sehat ya guys. Terapkan hidup sehat. Nanti kuliah mau ambil jurusan apa? Halo kak, terima kasih sis kobolnya. Kalau untuk kuliah, aku sebenarnya belum kepikiran sih mau ngambil jurusan apa. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Terima kasih kak diskobolnya. Teknik lingkungan seru. Oh ya? Ntar aku cari tahu ya. Halo kak, terima kasih diskobolnya. Jangan di kafe li, nanti kayak cepio. Nah, teknik. Gak mau, susah. Kalau besok aku ada ujian, semangat ya, aku doain semoga lancar. Dan aku ada gambar atlet kamu di MNT soon di gift. Ah, makasih kak. Olin punya kaca. Oh, ini aku lagi belajar nih. Kalian lagi belajar sambil nonton SR aku. Emang kalian bisa fokus? Emang bisa mendapatkan materi yang kalian pelajari dengan baik? Kalau lagi belajar, belajar dulu. Kamu
mana art nami dan nasionalin. Di situ aku pajang. Ini aku jalan ke Bandung doain ya. Oke, Kak. Ntar infoin ya kalau sampai. Hati-hati. Hangin aku mana? Banyak jujur aku tuh kan pengen kasih tangi dan hanginan aku kan. Cuman kayak itu bener-bener banyak banget. Bener-bener setumpuk gitu. Kayak kalau misalkan aku masukin dalam kontainer tuh bener-bener yang kayak full. Live sampai jam 12, Lin. Ntar kalian enggak tidur. Malam semuanya. Halo yang baru datang. Mana tas hangiran ya? Di bawah. Aku selalu pakai tuh ke sekolah tau. Sampai teman-teman kayak all-in ini tuh kayak kalau misalnya kita hilang all-in gitu di mana, dia bilang kayak ya udah cari aja orang yang pakai tas hangiran. All-in ngantuk, aku nggak ngantuk guys. Live sampai kapan, Lin? Aku live sampai jam 10.40-an. Love you, Alin. Jawab dong, Kaks. Love you too. Alin manis banget sih. Superman, kayak Superman. Halo, Kak. Terima kasih disco ball-nya. Lima menit lagi dong. Iya, gak apa-apa ya guys. Ntar kita ketemuan lagi. Kalian online tapi gak verif. Gak apa-apa guys. Kalian jangan lupa nonton live streaming ya. Pause dulu gak sih? Aku tuh udah pause tau. Kita pause lagi ya. Aku mau pakai ini, topi lagi. Bando Shark. Nah. Ya pasti nonton live streaming. Siap. Besok aku ultah. Happy birthday. Happy birthday in advance. Kapan-kapan collab ya? Iya. Boleh ngikutin kesarin kamu gak? Boleh. Tidak, Olin digigit shark. Yes. Tau gak sih guys, aku tuh dulu suka banget nonton film yang ada kayak shark-sharknya gitu tau. Maaf telat ya Olin. It's fine. Olin suka baca novel. Aku suka baca novel sama Reggie. Kita berdua pernah waktu itu beli buku yang sama, terus kita baca bareng kan. Terus habis itu kita setiap kali kita udah balik page, kita tanya udah di halaman keberapa gitu kan. Terus habis itu, oh ya aku halaman segini gitu. Seru deh sama Reggie. Genre apa kalau baca novel? Aku suka yang kayak romance, terus yang kayak thriller juga, terus yang kayak detektif gitu. Itu seru banget. Novel tuh. Suka film apa, Lin? Aku suka film komedi. Aku suka film kayak berbau apa ya? Zaman-zaman kuno gitu, yang horor-horor kuno gitu, yang kayak masih menggunakan apa sih, something like gak modern gitu. Suka anime gak? Suka, tapi aku udah lama gak nonton. Halo Kak, terima kasih atas kebolnya.
kak, terima kasih kembalinya. 1 menit lagi. Oh, kalian kayak gak mau banget aku pergi. Hewan favorit apa, Lin? Aku suka doggy, suka kucing, suka ikan karena aku suka hangedon. Lebih Lin, biar kalian tidur. Terima kasih kak, diskobelnya. Gak mau, masih kangen online. Sampai jam 11, gak boleh, kalian jam 11 tidur. Aku baru digigit anjing, kok bisa? Kamu nakal sih. Nambah billing berapa? Gak tahu. Halo kak, terima kasih diskobelnya. Sampai besok aja atuh, sleep call atuh. Yaudah, kamu jangan begadang ya. Kamu juga hati-hati yang di jalan. Semangat show besok, Lin. Makasih. Guys, jangan lupa ya untuk nonton live streaming juga. Dan untuk yang Verif, kita sampai bertemu besok ya. Makasih semuanya untuk hari ini. Aku mau bacain podium, boleh? Oke, besok aku nonton live streaming. Oke. Jangan lupa yang live streaming ya. Jam 7 malam. Oke, aku mau bacain podium dulu. Dari yang ke berapa niche? Ke 10. Oke, let's go. Sabar ya. Ups. Oke, yang ke-10 ada Kak Macaroni. Makasih banyak Kak Macaroni. Yang ke-9 ada Kak Epsa, besok wisuda. Ya, besok tanggal 18 Kakak congratulation ya. Untuk yang ke-8 ada Kak Akilnya Arali. Yang ke-7 ada Kak Alia, terima kasih Kak Alia. Yang ke-6 ada Kak Alvarez. Yang ke-5 ada Kak Patin. Yang ke-4 ada Kak Zulhan. Dan yang ke-3 ada Kak Apri. Yang ke-2 ada Kak Skenario. Dan yang pertama ada Kak Johan Wijaya. Terima kasih semuanya sudah menonton SR Olin malam ini. Sampai bertemu besok dan kapan-kapan aku live SR. Sampai bertemu besok Aita Kata. Jangan lupa nonton live streaming jam 7 malam. Oke, okay, bye-bye guys. See you. Thank you so much for today. Bye-bye. Jangan begadang ya.